we are Auralize. We are different discover from Indonesia. Sekarang kita langsung perkenalan aja ya per membernya. Halo, aku Riri, cover Yerin. Halo, aku Ayu, cover Yuju. Halo, aku Laras, cover Umji. Halo, aku Lia, cover Enha. Halo, aku Lamis, cover Sowon. Ya, satu lagi member kita lagi gak bisa. Itu ada Karen, cover Cindy. Ya, kita juga pernah mewakilkan Indonesia waktu itu untuk acara di kompetisi dance cover di Korea. Okay, langsung aja nih kita mau MV reaction. MV-nya GFriend yang paling baru judulnya Fingertip. Gimana itu? Lari-lari tuh ngejar. SpongeBob dia. Nes diary nih. Rin, bangun Rin. Ada dua, satu ya. Dia ngapain dah? Dia ngapain? Oh itu di kaca. Asik, itu siapa itu? Siapa itu? Oh, Umji. Sinbi, ya ampun, dia cantik. Biarin sih. Hair clip itu namanya. Iya, oh itu hair clip ya. Iya. Lah, bukan. Oh, Yuju. Kagetnya. Oh. Itu glass beat ceritanya. Klereng jumbo. Klereng jelly tapi kayak jelly gitu. Iya ya. Itu rambutnya kenapa gitu ya? Gila, asik bawa mobil nih. Aduh, yeah, hair flexer. Iklan sampo banget gitu kayaknya. Tang. Aduh, suara gue lagi enggak bagus. Oke. Dia terbang sendiri. Enggak kuat sama kekuatannya. Tinggal tip. Seksi. Dance break asik, Sinbi. Hajar. Karena enggak ada. Ini ganti-ganti. Liliput ya. Princess Liliput gitu. Itu sedikit ya. Dia blow-nya tuh kayak satu masuk satu keluar. Iya, Umji. Dia tidak berponi. Dia tidak kagetnya Sinbi ya. Kenapa sih dia kaget mulu? Jangan untuk kagetnya. Iya. Yeah. Lucu deh gerakan itu. Sumpah itu pistolnya sumpah ya, keren-keren banget ya. Pistolnya panjang sekali. Dipiluk dulu. Panjang loh. Itu kasih. Ngedap-ngedapnya kayak gitu coba. Panjang. Ngedap-ngedapnya awkward banget. Pinga-pinga tip. Iya, Barbie banget dah. Cakep banget ya, Rin. Bagus rambutnya, cantik. Ini baju yang ini lucu. Bagus. Bajunya bagus banget yang ini. Jerapah. Ada Sowon. Sowonnya banyak, ada berkeluarga. Iya, Sowonnya. Iya, bener. Sowon. Kenapa sih mereka selalu ada boneka yang gerak sendiri? Mm-mm. Oh iya. Di roof juga ada boneka gini. Wih, Umji nge-rap. Umji nge-rap. Rapper sekarang. Yeah. Asik, Yuju. Itu dance break-nya keren banget. Sowon loh dance break. Iya, bukan main. Bukan main. Ah, good leader. Good leader. leader aing teh. Aing. Ye. Saing membunuh. Tadi dikejar-kejar, sekarang dilepasin. Terus dia pergi. Nyakut sekarang di rambut Sowon gitu. Itu ya scene itu tuh yang katanya ada apa? Hantunya itu ya? Yang tadi scene yang tadi katanya. Oh, yang scene Sowon ya? Asik. Iya. Enha tuh sendirian mulu. Iya, dia kenapa mau nembak Enha? Enha tuh apa sih? Enha itu tuh Dina Filera juga kan? Iya, Dina Filera juga. Dia hantu ya. Di sini juga. Ya, baju ini bagus yang army juga. Army itu bagus. Kayu banget ya konsepnya. Iya. Tentara. Itu ada pasir-pasir gitu. Iya, pasir-pasir. Lah, kok itu Yerin yang ditembak? Jadi dia salah nembak gitu kayaknya. Astag.
kasihan ya. Pasti abis itu si Inha-nya jatuh. Mungkin dia panik, shock gitu. Bunyi dong gitu. Ditembak siapa? Ditembak siapa yang jatuh siapa? Hits banget gitu pistolnya itu. Iya dia. Oh ngimpi. Dia mimpi sih. Rep-repan gitu. Si Inha. Terus dia tidur lagi gitu. Aduh, Neng. Ya, tidurnya pakai dress loh ya. Kita kayak gitu ya, ntar full make up. Tidurnya cantik, tidurnya cantik. Kita mah tidur, oh nangisnya gold. Oh mermaid itu mermaid. Mutiara kalau dia itu gold. Itu bentuk apaan sih? Nggak tahu, itu rasi bintang apa rasi coba? Bintang apa itu? Oh tiba-tiba rame. Dibangunin. Ayo bangun makan dulu gitu. Mama Yerin. Ayo Mama Yerin. Apa sih? Asik emang, keren banget tuh. Keren banget, beda banget sama yang sebelumnya. Yang sekarang udah boleh seksi-seksi. Iya, sekarang udah seksi-seksi iya. Banget ya. Udah dewasa gitu. Jadi udah bebas gitu ya, udah seksi gitu, udah terbuka gitu. Akhirnya jadi artis, warna rambut ya. Akhirnya, alhamdulillah. Coba. Coba kesan-pesannya gimana gitu ya. Aduh. Gimana ya, ini keren banget. Pas apa, abis konsep mereka lulus langsung jadi kayak binal. Kayak binal, sekolah dulu abis itu kuliah. Nah abis ini mereka lulus langsung jadi gini MV-nya. Keren. Gimana kalau? Itu bagus banget. Beda dari konsep yang sebelum-sebelumnya. Dance break-nya juga keren abis. Nggak tahu nggak ngerti gerakannya gimana. Ya keren banget sih sebenarnya, beda banget sama konsep-konsep yang sebelumnya yang biasanya unyu-unyu gitu kayak anak sekolahan gitu, tiba-tiba jadi girl crush gitu kayak in dark konsep gimana gitu. Hair flips di mana-mana ya sis gitu kan ya. Finally kita hair flips gak apa-apa ya. Kuda-kuda di mana-mana. Oke. Sama aja sih ya, keren banget. Yang paling suka tuh mereka diwarnain rambutnya. Beda dari konsep yang sebelumnya, pokoknya Warnain gak? Warnain lah, Sowon. Leader aing tah. Nanti gue juga potong rambut kok, tenang aja. Itu lagunya rambutnya dikeluarin sebelah doang. Ala-ala ekor bebek gimana gitu. Bebek. Lagunya sih bagus, terus gampang masuk ke telinga gitu, kayak enak didengar. Terus konsepnya juga seksi, bagus. Kita menunggu yang seksi-seksi juga. Pengen banget. Nariannya juga keren sih ya. Emang G-friend banget gitu loh. Meski gitu tapi powernya tetap ada dan vokal. Iya, ngilangin karakternya mereka. Tetap ada unyu-unyunya juga gimana iya, sih? Metal gitu loh mereka. Itu yang rapper itu ya. Iya, metal. Terus apa key point dance-nya tuh dapat banget gitu. Inilah metal lah. Metal besar. Metal kecil. Sekian dari Auralize. Dadah. Makasih. Makasih on game.